bagus. Mudah-mudahan ini bisa kita contoh nanti di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Ini manfaat menurut saya dengan ya, apa, dibangunnya masjid ini untuk masyarakat khususnya Cilengkrang, ya, kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat di luar Cilengkrang untuk bisa memanfaatkan. Jadi dua tadi, jadi tempat ibadahnya, kemudian juga bisa difungsikan untuk edukasinya, edukasi kaitan dengan pengajian dan lain sebagainya. Itu sekali lagi saya apresiasi terhadap komunitas ADCI, ya, Kang Uke, Kang Glen, dan Pak Ustadz Mandang ini yang telah membangun masjid dari dana teman-teman karyawan, dan alhamdulillah terwujud Akso ini, dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk masyarakat di sini.